Ais semakin mencair. Gunung berapi kini mula aktif di Antartika dan suhu di Kutub Utara bukan membeku tetapi hanya suam saja. Semua petunjuk itu adalah kesan daripada pemanasan global yang tidak pernah berlaku tetapi semakin mendekatkan negara dunia termasuk Malaysia kepada kiamat iklim. Berdasarkan keadaan itu, ikon Ratu Kutub Negara Dr. Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir memaklumkan berbaki 18 tahun lagi iaitu pada tahun 2040, dunia mungkin alami kiamat iklim. Menurut Dr. Sharifah Mazlina, ramalan kiamat iklim pada 2040 itu adalah berdasarkan pemerhatian dan lawatannya beberapa kali ke Kutub Utara serta Antartika. Malah ia turut disokong beberapa saintis terkenal dunia termasuk dari Rusia. Tambahnya, beberapa kali memasuki Kutub Antartika dan melihat dengan mata kepala sendiri. Beliau mendapati banyak bongkah-bongkah ais yang sudah pecah, hancur dan sangat mengerikan. Dijangkakan pada tahun 2040, Antartika akan mencair dengan sangat-sangat teruk. Ya, kita ambillah, macam tadi telah dimaklumkan bahawa Antartika ni besarnya dua kali ganda Australia. Ambillah satu bahagian, 50% kepada Antartika ini cair pada tahun 2040, apa akan berlaku? Ini yang saya panggilkan sebagai kelamat iklim. Saintis telah mengiyakan fakta ini. Kalaulah Antartika, kan Antartika ni tebal air batunya ialah 2.3 km. Sekarang tadi diumumkan 2.5 km ke bawah. Yang di atas tu hanya lebih kurang 100, yang kita nampak macam bongkah tu lebih kurang 130 meter. Tapi yang bawah tu 2.3 km. Kalau keseluruhan 50% daripada Antartika ini mencair, apa akan berlaku? Limpahan ombak, tsunami, banjir yang teruk, akan berlaku landslide dan macam-macam bencana bumi. Ini yang saya katakan kelamat iklim. Ya, dan yang satu mengejutkan saya apabila saya berada di pesisiran pantai Antartika ialah di Antartika ada sebuah gunung berapi dan gunung berapi ini sudah pun aktivit, sudah hidup dan seluruh kawasan gunung berapi ini sudah panas dan tak ada salji langsung. Ini menurut beliau kesan pemanasan global di mana Malaysia juga akan menerima kesan kiamat iklim kerana kedudukannya di bawah garis khatulistiwa. Pada saya, Malaysia akan antara negara yang akan terjejas. Sebab apa? Kerana kita di bawah garisan khatulistiwa. Antartika di mana? Antartika di bawah, di bahagian selatan. So, kalau dia mencair, yang paling dekat adalah negara-negara yang di bawah khatulistiwa. So, Kutub Utara sekarang ni pun dah cair, dah banyak sangat, dah hilang. Saya rasa dalam lebih kurang 50-60% dah mencair. Apa yang berlaku sekarang ni? Yang terkini, gunung berapi di Iceland sudah pun mula mengeluarkan lava. Pada masa ini, Malaysia katanya sudah mengalami musim monsun yang berbeza daripada kebiasaan. Ini termasuk banjir yang sangat kerap dengan banyak tempat rendah ditenggelami air di mana perubahan cuaca yang tidak menentu sekarang. Ini juga berlaku berikutan pemanasan global melampau. Dalam hal itu, Dr. Sharifah Mazlina turut menekankan agar rakyat Malaysia mengambil berat dengan isu pemanasan global di negara ini. Tindakan seperti kitar semula, kurangkan penggunaan plastik dan karbon serta tambah penanaman pokok antara langkah kecil yang memberi kesan besar kepada soal pemanasan global. Dr. Sharifah Mazlina, pengasas pertubuhan bukan kerajaan NGO All Women Empowerment to Accelerate, AWETA, ialah wanita Asia pertama merentasi Antartika secara solo. Dan terbaru pada 7 Mac lalu, Dr. Sharifah Mazlina dan pasukannya sekali lagi ke Antartika bagi menyertai misi pelayaran Climate Force 2041, CF2041, untuk mengkaji kesan pemanasan global di kawasan itu selama 12 hari. Dr. Sharifah Mazlina ditemui di Majlis Meraikan Ahli Geografi Anjuran Russian House di Jalan Ampang, Kuala Lumpur baru-baru ini. Hari Ahli Geografi Dunia disambut pada 18 Ogos setiap tahun di Rusia sebagai memperingati penubuhan Persatuan Ahli Geografi Rusia pada tahun 1845.